proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tata upacara bendera, hari Senin, tanggal 17 Agustus, tahun 2020, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Semuanya siap, rep. Pemimpin upacara menempati tempat yang sudah ditentukan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara menyiapkan seluruh peserta upacara. Pembina upacara menuju mimbar 2. Kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Berbun! Gap! Tegak! Gap! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Apa? Upacara akan dilakukan untuk hari pergantian. Laksanakan.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, mengheningkan cipta mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Pasukan diistirahatkan. Semuanya, dan cepat. Dan. Bapak Ibu, orang tua, murid, serta anak-anak sekalian, baik di rumah maupun dimanapun berada, yang kami hormati, kami cintai. Bapak Ibu guru karyawan TKSD Landi Yusman yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Berkat dalam. Berkat dalam. Bagaimana kabar anak tua dari ini? Baik. Sehat. Luar biasa. Luar biasa sekali pada pagi hari ini. Kita bisa bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 atau juga bisa disebut Pesta Intan. Ya, oleh 25 tahun Pesta Perak, 50 tahun Pesta Emas, dan 75 tahun ini Pesta Intan. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, tema hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini adalah Indonesia Maju. Ya. Temanya Indonesia Maju. Diharapkan kita semua menjadi orang yang bertanggung jawab, yang berdisiplin, kemudian bekerja keras sehingga membuat Indonesia ini menjadi maju. Dari hal-hal yang paling kecil, misalnya anak-anak di rumah, ya, anak-anakmu kepada bapak ibu orang tua, ya, apalagi pada saat ini, saat masa pandemi, anak-anak banyak belajar di rumah, bahkan setiap hari belajarnya di rumah bersama orang tua. Demikian juga orang tua, kami mohon keikhlasan hatinya, bagaimana untuk bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia ini dari hal yang paling kecil yang anak-anak bisa lakukan, yang bapak ibu bisa lakukan. Kami yang di sekolah juga berusaha sekuat tenaga. Bapak ibu saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Bapak ibu juga belajar keras, ya, sampai mengundang narasumber bagaimana supaya bapak ibu saya bisa lebih pintar dan lebih bisa mendampingi anak-anak walaupun dari rumah, ya. Bapak ibu di sekolah, anak-anak di rumah, bapak ibu orang tua di rumah, kita supaya bisa selalu bersama. Bapak ibu serta anak-anak juga
banyak buatan yang berupa materi, pakaian misalnya, sepatu misalnya, dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Tetapi bangga buatan Indonesia adalah yang kita hormati, kita hargai adalah orang-orangnya. Ya. Bapak Ibu, menghargai anak-anak di rumah, menghormati anak-anak di rumah, menghargai karya anak-anak, bangga dengan anak-anak di rumah, walaupun keadaannya seperti apa. Anak-anak demikian juga harus bangga punya orang tua yang baik, yang mau mendampingi. Maka anak-anak tersebut ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu guru karyawan yang di sekolah. Kita semua bangga terhadap anak-anak ya, yang mau belajar. Semoga dengan peringatan ini nanti lebih rajin lagi belajarnya. Demikian juga terhadap orang tua murid, baik TK maupun SD. Tapi semua yang juga bangga, membanggakan Bapak itu semuanya. Ya. Kemudian saya juga bangga terhadap Bapak Ibu guru karyawan yang ada di sekolah maupun Bapak Ibu yang di rumah serta anak-anak. Kalau kita semua membanggakan, punya rasa menghargai, maka perselisihan tidak mungkin terjadi. Nah, itu juga nanti mendukung menjadikan Indonesia maju. Ya. Tentu anak-anak menghargai orang lain. Bangga dengan kekuatan Indonesia. Bangga. Saya juga bangga dengan Bapak Ibu guru dan karyawan di sini. Sangat kreatif. Bisa akhir tahun dengan tes screening. Bisa pembukaan awal tahun dengan tes screening. Upacara peringatan hari pramuka kemarin juga dengan tes screening. Sekarang kita bisa melakukan upacara dengan tes screening. Ini adalah karya dari Bapak Ibu guru karyawan TKS dan Mata. Untuk mengakhiri kata-kata sambutan saya, saya telah berdoa untuk kita semua supaya kita selalu diberi kesehatan dan yang penting diberi kebahagiaan. Ya. Mari kita petikan kemerdekaan 3 kali. Merdeka! 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 Terima kasih. Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka, Himne Petrus Canisius dan Mars Canisius Sengkan. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung dada. Hingga tetap setia, tetap setia. Mempertahankan Indonesia. Tetap
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun bangsa kami yang ke-75. Ya Tuhan, berilah kekuatan untuk bangsa kami agar dapat melewati masa-masa yang sulit saat ini. Bebaskanlah bangsa kami dari wabah COVID-19. Ya Tuhan, dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, jadikanlah bangsa kami yang kuat, bangsa kami yang maju, dalam semangat kesatuan dan persatuan. Ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa para pahlawan kami yang telah gugur membela bangsa kami. Jadilah mereka tempat yang layak di sisi-Mu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, rumput! Pembina upacara kembali ke mimbar satu.
Pemuda